Kondisi saat ini jalan Pak-Pak Bombre di atas kampung Mambuni-Buni ini yang tebing longsor itu. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kemarin kami naik dari Pak-Pak agak gerimis, jadi lumpur setebal itu, cuman dibantu oleh teman-teman dari kampung Mambuni-Buni untuk pembersihan, jadi kita bisa jalan. Untung sekarang cuaca pas cerah, panas, jadi lumpurnya agak kering, kita bisa jalan meskipun pelan-pelan, kita nggak bisa laju di sini. Dan perhatian untuk teman-teman yang mau naik ke Bombre atau yang mau turun Fak-Fak, tolong perhatikan cuaca. Jika hujan, arah Mambuni-Buni, arah Kina Mambuni-Buni sampai di Pik-Pik, jangan dipaksakan untuk naik atau turun Fak-Fak, karena kondisinya sangat memprihatinkan, bisa membahayakan keselamatan pengendara. Terima kasih, info sekian dari kami, salam satu aspal.